terima jabatan Kapolres lama AKBP Iwayan Riko Setiawan kepada pejabat baru AKBP Moh Yosah Hadi SIK, MM, selaku Kapolres Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara di halaman kantor Polres Jalan B Pas Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, Rabu tanggal 10 November tahun 2021. Acara pisah sambut tersebut Kapolres Kolaka Utara dirangkaikan dengan rapat laporan kesatuan dan penyerahan memori yang dihadiri anggota Polres Kolaka Utara beserta Ibu-Ibu Bayangkari. Kapolres Kolaka Utara mengatakan pada Palapa TV saat wawancara bahwa baru pertama kali saya ditugaskan di Kolaka Utara. Kita tahu bahwa Kolaka Utara ini daerah pertambangan, tetapi kita juga harus menyadari bahwa pandemi COVID-19 mulai mereda dan hilang, sehingga pemulihan ekonomi nasional dinormalkan kembali. Adapun situasi keamanan khususnya wilayah hukum Polres Kolaka Utara ini, tentunya Kamtibmas harus menopang apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah dalam hal ini pemulihan ekonomi nasional, dan tugas pokok kepolisian adalah melihat kondisi pada masyarakat Kolaka Utara, memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman serta Harkamtibmas, plus penegakan hukum yang kami lakukan, tentunya juga kami harus melihat kondisi dan situasi dari masyarakat itu sendiri, tetapi secara menyeluruh yang ada di lingkup wilayah Kolaka Utara maupun secara makro kita juga harus melihat secara keseluruhan, mendukung pemulihan ekonomi masyarakat agar berjalan dengan baik. Pihak kepolisian akan tetap mengawal pemulihan ekonomi dan tetap menjaga kondusivitas wilayah, agar masyarakat tetap merasa nyaman, tidak ada kekhawatiran. Untuk diketahui Kapolres yang lama AKBP Iwayan Riko Setiawan, kembali bertugas di Mapolda Sulawesi Tenggara dengan jabatan barunya, sebagai Kepala Bagian Pengawas Penyidikan Kabakwasidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Sultra. Alhamdulillah pandemi COVID ini kan sudah mulai mudah-mudahan mereda dan hilang, sehingga program pemulihan ekonomi nasional itu bisa makin digalakkan, recovery untuk normal kembali. Adapun situasi keamanan Kamtibmas di wilayah Kolaka Utara ini tentunya harus menopang apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah dalam hari ini pemulihan ekonomi nasional. Tugas-tugas pokok kepolisian di pasal 13 itu dan pelayanan, perlindungan, pengayoman, Harkamtibmas plus penegakan hukum yang kami lakukan tentunya juga harus melihat kondisi dan situasi dari masyarakat ataupun Kabupaten Kolaka Utara ini, bukan hanya lingkup kecil tapi secara makro kita juga harus lihat secara keseluruhan supaya lebih jauh tujuan daripada recovery atau pemulihan ekonomi ini bisa berjalan baik. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Musliadi, reporter Palapa TV mengabarkan.